momen Lebaran identik dengan saling bermaaf-maafan. Beberapa daerah masih kental dengan tradisi sungkem. Seperti video viral yang diunggah oleh akun TikTok Nadia_Fauzi beberapa waktu lalu. Dalam video terlihat momen seorang pria Korea pertama kali ikut Lebaran, tampak pria itu mengikuti momen sungkeman. Awalnya pria asal Korea itu terlihat kebingungan saat akan sungkem. Namun siapa sangka, pria itu terlihat sungkem dengan sopan. Tak hanya sungkem, pria Korea itu juga diajari ucapan yang akan dilontarkan saat sungkem, tampak pria itu terbata-bata saat mengucapkannya. Momen pria asal Korea saat tengah sungkem bikin heboh keluarga. Pria itu tampak mengikuti momen sungkeman dengan hikmat, warganet pun menyoroti momen saat pria Korea itu sungkem. Pria itu juga ikut sholat Idul Fitri mengenakan jubah warna hitam, dan terlihat sangat antusias untuk menjalani sholat Idul Fitri. Pria tersebut juga ikut keliling kampung untuk silaturahmi. Kehadiran pria asal Korea itu pun sampai mencuri perhatian para warga sekitar. Bahkan dirinya banyak diminta untuk foto bareng anak-anak.